Buget itu 100 yuan. Bagaimana menghabiskan sehari di Beijing? Jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke Beijing, Anda harus mengumpulkan strategi ini. Pada pukul 7.30 pagi, lihatlah bendera nasional yang naik di Tiananmen Square. Jika ada tempat di mana Anda bisa meledak air mata, itu pasti Tiananmen Square. Rasakan bendera merah 5 bintang naik perlahan-lahan di pagi hari. Pengiring keluar dengan langkah yang baik. Saat ini, Anda akan merasakan kekuatan Cina yang tidak dapat dibandingkan. Pada pukul 8.30 pagi, Gugo pergi ke tempat di mana Kaisar kuno bekerja, sebagai istana kerajaan kuno terbesar dan terbaik di dunia. Pasti layak dikunjungi di sini. Pada pukul 12.30 siang, Nan Luogu siang, kunjungi Hutong di Beijing. Banyak tempat tinggal bekas selebriti tersembunyi di sini. Pukul 5.30, Shichen. Menunggu matahari terbenam di jembatan, sampai langit berubah lavender. Pada pukul 7.30, Yandai Xiejie. Di jalan komersial budaya kuno. Mencari makanan? Lihatlah barang antik. Nikmati kaligrafi dan lukisan. Pada pukul 9.30, Houhai Bar Street. Disinilah banyak penyanyi memulai mimpi mereka. Ambil krus, menonton pandangan malam. Di sekitar sungai, mendengarkan musik. Semua kelelahan telah menghilang hari ini. Berikut adalah perkenalan terperinci. Perhatikan.